Jangan lupa subscribe Bambang Rianto Edu. Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Singapura Yeo Jiamin 20-1-10, 22-24, dan 21-14. Di babak R16 akan menghadapi pemain Cina Han Yu, di mana head-to-head 3-3. Sementara Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil mengalahkan pemain Belanda Deborah Gili, Cheryl Sainen, 21-19, 14-21, dan 16-21. Di round 16 akan menghadapi pemain Korea, Baek Hana Lee Soo Hee, di mana head-to-head 0-0. Sementara, Febriana Dwipuji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi berhasil mengalahkan pemain Prancis Margot Limbert Andatran dengan skor 21-23 dan 11-21. Di babak 16 besar akan menghadapi pemain Thailand Chongkolpon Kittitharagul Rawinda Prajongjai, di mana head-to-head keduanya adalah 0-0. Sedangkan satu ganda putri Lanitria Mayasari Haripta Sugiarto dikalahkan unggulan pertama Chen Qingchen Jia Yufan 21-15 dan 21-8.